بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات ومرسى مركز إناية رحمكم الله تعالى، berjumpa lagi bersama saya Al-Faqir Allah Azza wa Jal dalam kajian berseri kitab, membedah kitab Usul Syarah Usul Iman, penjelasan tentang pokok-pokok keimanan buah karya Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan tentang hakikat din al-Islam yang dijabarkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, di mana beliau menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki unsur akidah dan syariah. Akidah dan syariah tidak bisa dipisahkan dari al-Islam. Akidah berarti segala perkara yang terkait dengan keyakinan, kemudian syariah segala yang terkait dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, Islam sangat menolak faham sekuler, yaitu faham yang membedakan antara lahir dan batin, faham yang membedakan antara agama dan dunia, faham yang membedakan antara masjid atau kantor, masjid atau pemerintahan. Islam sekali lagi akidah dan syariat. Kemudian pada pembahasan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan tentang pokok agama Islam yang terpenting, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada penjelasan yang lalu bahwa pokok agama Islam yang sering disebut dengan rukun-rukun Islam adalah syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Yang pertama tentang syahadat, yang merupakan akidah, keimanan. Pokok yang pertama ini, rukun yang pertama ini juga memiliki 6 rukun yang sangat penting, yaitu sering kita sebut dengan rukun-rukun iman. Dan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang singkat ini kita bisa membahas pendahuluan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati
billah azani Allah wa iyyakum. Sebelum membahas tentang iman kepada Allah, kita akan kembali mengulang istilah iman. Kita akan kembali mengulang istilah iman. Insyaallah di antara kita masih mengingat apa itu iman. Iman secara bahasa adalah al-iqrar, adalah pengakuan disertai dengan pembenaran. Pengakuan disertai dengan pembenaran. Sering juga disebut dengan at-tasdiq. Ini secara bahasa. Ada juga mengatakan iman berasal dari al-amn, berarti keamanan. Dan hal ini, makna ini selaras tentunya karena orang yang beriman akan merasa keamanan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, jika kita merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka iman adalah al-iqrar bil qalb wa at-tasdiq al-iqrar wa at-tasdiq bil qalb wal qawlu bil lisan wal 'amal bil arkan. Jadi iman menurut Al-Qur'an dan Sunnah adalah keyakinan dalam hati, ikrar dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan, berwujud amal perbuatan. Sehingga sering disingkat, iman itu qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati adalah membenarkan dan meyakini. Ucapan hati adalah meyakini dan membenarkan. Qaulul lisan, ucapan lisan adalah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-amal, baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota-anggota badan. Ini secara singkat insyaallah akan selalu kita ulang, ya, kita ingatkan agar tidak lupa ya, atau tidak keliru dalam pemahaman iman ini. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa sekte yang keliru memahami iman sehingga tersesat dan menyimpang. Ada yang mengatakan iman hanya sekedar lisan, ya, seperti ya, sekte Al-Karramiyah. Juga iman ada yang mengatakan hanya sekedar hati, seperti ya, Murji'ah. Dan juga iman sekedar hati dan lisan, seperti sebagian fuqaha Hanafiyah, karena tidak memasukkan amal sebagai bagian dari iman. Sekali lagi ini kurang tepat, ya, bahkan bisa dikatakan menyimpang dan salah, karena yang benar iman adalah pembenaran dan ikrar dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Baik. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diketahui tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang wajib diketahui tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada wujud Allah. Iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ada. Sehingga kita Tuhan yang tidak ada atau Tuhan yang keberadaannya tidak jelas. Semasa
kita meyakini kepada Rabb. Sebelum adanya makhluk semena, nanti akan kita ketahui dari bukti-bukti dan dari dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, poin yang penting berikutnya, setelah kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita mengetahui dalil, ya, dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, kita mengetahui dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar tadi keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala semakin kuat dan semakin benar, ya. Baik. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita buktikan dengan empat hal. Ya, itu ini bagian dari dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengetahui yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan fitrah. Kemudian kedua, meyakini adanya Allah berdasarkan akal. Yang ketiga, meyakini adanya Allah berdasarkan syariat, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan panca indera. Ya, berdasarkan panca indera. Baik. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan fitrah. Sekali lagi, tentu apa yang saya sampaikan ini merupakan saduran dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, karena kajian kita adalah kajian kitab, dan metode yang saya gunakan, terkadang saya membaca textbook dan terkadang saya hanya meringkas atau menyadur isi dari ulasan beliau rahimahullah, agar tidak bosan sekali kita textbook, kita baca, dan sekali kita meringkas atau menyadur ulasan dari Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi sekali kata beliau, adapun tentang dalil fitrah, bahwa keyakinan tentang adanya Allah itu dibenarkan oleh fitrah kita. Fitrah sering disebut dengan fitrah, sampai kata atau lafaz Arab tersebut telah diadopsi atau disadur atau diambil dalam kata Indonesia, ya, fitrah, sesuatu yang fitrah, sesuatu yang sudah ada, ya, sebelum kita berakal atau sebelum kita memahami, sebelum kita ditaklif, dibebani secara fitrah, ya. Jadi tidak memerlukan pembenaran akal, pembenaran panca indera, dan seterusnya. Baik, hal ini ditegaskan oleh dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Jadi maksud dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil kesaksian dari setiap bani Adam yang akan terlahir. Allah telah ambil kesaksian setiap bani Adam dalam rahim para ibu mereka. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi Allah telah mengambil kesaksian fitrah mereka
diambil kesaksiannya dan pasti menyaksikan dan pasti bersaksi. Kesaksian terhadap apa? Bersaksi untuk apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Dan ingat kata Rabb ini, ya, kata Rabb ini berarti pencipta. Bukankah aku pencipta kalian? Jadi maksud Rabb di sini pencipta. Kemudian yang kedua, Rabb juga adalah penguasa atau pemilik. Bukankah aku pemilik dan penguasa kalian? Kemudian ketiga adalah pengatur. Dan aku yang mengatur kalian. Jadi Rabb dalam ayat tersebut mencakup tiga makna yang tadi disebutkan. Pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur. Kemudian dijawab oleh setiap Bani Adam yang akan terlahir. Apa jawaban mereka? Bala. Benar. Atau ya, kami bersaksi bahwa engkau, ya Allah, adalah Rabb kami. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah pemilik dan penguasa kami. Dan engkau adalah pengatur kami. Ini seluruh Bani Adam. Ya, karena kita semua adalah anak cucu Adam. Ini ditegaskan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Allah juga menasihatkan dalam ayat yang lain, faqim wajhaka wa faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Ya, kemudian Allah mengatakan fitratallah allati fatara an-nas 'alayha. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Kemudian Allah mengatakan fitratallah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Allah tegaskan bahwa menegakkan, ya, tujuan kepada Allah saja, pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, adalah fitrah yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi ditegaskan oleh ayat tersebut bahwa mengakui adanya Allah adalah fitrah yang Allah ciptakan kepada seluruh manusia. Itu maksudnya. Meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur dan pemilik serta penguasa. Telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir, nah ini tentu fase setelahnya. Jika Al-Quran berbicara ketika Bani Adam, ya, masih dalam kandungan atau dalam rahim ibunya, maka hadis Rasulullah ini fase berikutnya itu setelah terlahir. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu, setiap yang terakhir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah di sini apa? Dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan Islam, berserah diri, tunduk, mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya. Demikian setiap bayi yang lahir. Ya. Ketika di kandungan, apakah yang mengandung itu adalah seorang ibu yang Nasrani, ibu yang Yahudi, atau yang Majusi? Ya. Dia fitrah. Dalam kandungannya bersaksi bahwa Allah adalah Rabb. Ketika lahir pun demikian. Dia masih fitrah. Tapi kemudian, kata Rasulullah, jika orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya Majusi, merekalah yang merubah fitrah tersebut. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah,
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Jadi inilah para ikhwan akhwat dari yang pertama. Sehingga orang yang menolak fitrah ini sesungguhnya dia menolak kehidupan. Orang yang menolak adanya Rabb adalah orang yang menolak fitrah. Dan orang yang menolak fitrah tentu dia menolak kehidupan ini. Ya, sebagaimana ikan menolak air, dia tidak akan bisa hidup. Ya, dia akan menggelepar-gelepar karena fitrahnya ikan itu ya di air. Demikian juga manusia Bani Adam ketika ingkar kepada Allah, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti ikan yang hidup di daratan akan tersiksa, akan sengsara, akan binasa, ya. Dan sesungguhnya dia adalah mayat yang gentayangan, ya, atau mayat yang hanya memiliki jasad. Karena dalam keimanan kita, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang didasari oleh keimanan. Sedangkan orang-orang yang tidak iman kepada Allah, kata mereka adalah mayat. Kemudian, dalil yang kedua atau bukti yang kedua tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Akal yang sehat akan memahami atau menuntun kita untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menjelaskan bukti ini, sangat mudah sekali ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat diri kita, ketika kita melihat ciptaan Allah, ketika kita melihat diri kita. Pertanyaannya, apakah makhluk tercipta begitu saja tanpa pencipta, atau makhluk ada begitu saja tanpa tercipta? Kita memang dilahirkan oleh orang tua kita, ibu dan ayah, yang silsilahnya kemudian kembali kepada Adam alaihissalam. Tapi pertanyaan, siapa menciptakan Adam alaihissalam? Apakah Adam alaihissalam ada begitu saja? Tiba-tiba ada begitu saja? Tanpa ada penciptanya? Baik. Begitu juga ada makhluk yang sangat banyak ini. Apa yang kita lihat? Apakah ada begitu saja? Baik. Pertanyaan kedua. Kalau tidak mungkin kita atau Adam dan makhluk yang lain datang begitu saja, tercipta begitu saja dengan sendirinya. Tercipta begitu saja tiba-tiba. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kita, apakah Nabi Adam, apakah makhluk bisa menciptakan dirinya sendiri? Kalau tadi yang pertama, tercipta tiba-tiba begitu saja, tidak diciptakan dirinya, tidak ada yang menciptakan, begitu saja datang tiba-tiba. Atau yang kedua, Adam alaihissalam atau makhluk yang banyak ini, gunung, kemudian lautan, langit, bumi, dan seterusnya, mereka menciptakan dirinya sendiri. Apakah mampu, apakah bisa? Maka jawaban akal kita yang sehat akan mengatakan tidak. Makhluk tersebut tidak muncul tiba-tiba begitu saja, kemudian juga tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi dua hal ini sangat
ditolak oleh akal kita. Tidak mungkin, mustahil. Yang membenarkan pernyataan tersebut adalah apa yang kita alami sehari-hari. Apakah, mohon maaf ya, sangat sederhana, apakah akan datang sendirinya bakso satu mangkok di hadapan kita lengkap dengan sausnya, kecapnya, sambelnya, kemudian muncul dan datang tiba-tiba di depan kita, kemudian kita santap? Itu akal sehat tidak menerimanya. Bahkan akal sehat mengatakan ada yang membuat bakso ini. Minuman demikian juga. Ya, ini pernyataan tadi sangat sangat mudah difahami karena kita mengalaminya sehari-hari. Bahwa tidak mungkin sesuatu itu datang tiba-tiba dengan sendirinya atau dia sendiri mendatangkan dirinya, tidak mungkin. Oleh karena itu, akal yang sehat menunjukkan bahwa makhluk itu harus ada yang menciptakan, harus ada yang mendatangkan, harus ada yang membuat. Nah, ini bukankah sangat mudah difahami oleh akal kita bahwa Allah itu pasti ada, Allah itu ada, benar ada, karena tidak ada yang menciptakan dari semua makhluk, bahkan diri kita, Adam alaihissalam yang merupakan cikal bakal manusia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Am khuliqu min ghairi syai'in am khaliqun am khalaqus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am hum musaytirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Am khuliqu, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, dari yang tadinya tidak ada, jadi mereka tiba-tiba ada begitu saja. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan dirinya sendiri. Sekali lagi, dua pernyataan ini tidak masuk akal. Jadi yang benar bahwa mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ajib para ikhwan dan akhwan. Adi Jubair bin Mut'im, ya, ketika mendengar ayat tersebut, dan saat itu Jubair beragama Nasrani, musyrik, ya, ketika mendengarkan pernyataan Al-Quran bahwa mereka tidak mungkin tercipta sendiri begitu saja tiba-tiba, dan mereka juga tidak menciptakan dirinya sendiri, Jubair berakal, akal sehat, memahami kebenaran ayat tersebut. Bahwa manusia ini memang diciptakan. Maka beliau beriman setelah mengatakan, ketika mendengar ayat tersebut, kata beliau, Tada qalbi ayyatir. Seakan-akan atau hampir saja hatiku terbang. Maksudnya, begitu takjub dan begitu kaget dengan kebenaran pernyataan Al-Quran. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada Allah yang menciptakan. Kata Jubair, seakan-akan hatiku terbang. Copot kalau bahasa kita. Kemudian beliau mengatakan, وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ. Dan saat itu adalah waktu atau saat pertama kali iman menancap dalam hatiku. Iman, maksud iman kepada Allah. Iman meyakini bahwa ada pencipta, bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Jadi akal sehat sekali lagi menuntun kita kepada keyakinan adanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan ini para ikhwan dan akhwat kita yang dilahirkan dalam Islam, dalam keluarga Muslim, lingkungan Muslim, sejatinya harus lebih meyakini, ya, lebih meyakini. Sejatinya harus lebih merasakan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sampai mampu naik kepada derajat ihsan, yaitu derajat di mana seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan melihat dengan kasat mata kita, karena Allah tidak bisa dilihat. Tapi maksudnya selalu merasakan adanya Allah, bahwa kita sedang menghadap Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau kita sedang menghadap Allah, maka kita akan selalu dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi ihsan. Sebagaimana ketika kita menghadap orang tua kita, menghadap atasan kita, menghadap bos kita, kita tidak ingin dalam keadaan yang buruk atau tidak baik. Tapi kita akan berusaha selalu dalam keadaan terbaik. Begitu seharusnya kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah merasakannya? Atau kalau kita tidak bisa merasakan, kalau kita melihat Allah, kita seolah-olah selalu menghadap Allah, maka yang kedua, kita harus yakin bahwa kita dilihat Allah. Kita diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita malu. Kita malu kalau sedang lupa, akhirnya kita ingat. Kita malu kalau kita sedang lalai, akhirnya kita juga tersadar. Kita malu kalau kita sedang maksiat, kalau lihat Allah, akhirnya kita taubat. Kita meninggalkan maksiat tersebut. Ini salah sejatinya harus dimiliki oleh kita yang alhamdulillah lahir di keluarga Muslim. Kita yang lahir dalam keimanan. Tapi itulah diri kita yang banyak lupa, banyak lalai, banyak zalim. Innahu kana zaluman jahula, kullu bani Adam khata. Itulah kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering tidak menyadari bahwa Allah senantiasa melihat kita, mendengar kita. Buktinya kita sering saja terjatuh dalam kesalahan. Buktinya kita sering saja terjatuh dalam kelalaian. Mengulang lagi maksiat, mengulang lagi dosa dan seterusnya. Nas'alullah at-taufiq wa tasdid. Sekali lagi jelas, bukti dan dalil akal ini, para ikhwan dan akhwat, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Kemudian dalil yang ketiga, dan saya akan percepat, dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa Allah ada, ini tidak diragukan lagi, karena Al-Quran diturunkan semata-mata untuk menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Al-Quran saja itu bukti bahwa ada yang berfirman, ada yang berkata, berkalam, berbicara. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Setelah kita buka Al-Quran, kita baca, maka kita akan temukan banyak sekali, bahkan seluruh Al-Quran adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang kandungan Al-Quran, yang beliau jelaskan ada 10 kandungan tentang Al-Quran. Kandungan yang pertama, kata beliau, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang kedua adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang bukti-bukti adanya Allah. Ya, bukti adanya Allah, bukti bukan saja adanya Allah, bahkan bukti kesempurnaan Allah, bukti keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quran sekali lagi, dari awal hingga akhirnya adalah bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang terakhir, yaitu dalil panca indera, bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh panca indera yang lain, ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu ketika kita melihat doa-doa terkabul, ya, melihat doa-doa yang terkabul. Makanya Rasulullah SAW pernah mendoakan permohonan seseorang di mana saat itu musim kering, ya, banyak kebun yang kekeringan, kemudian gagal panen, dan begitu juga binatang ternak yang kurus dan seterusnya karena kekeringan, ya. Sehingga dia meminta kepada Rasulullah untuk meminta atau berdoa untuk diturunkan hujan, sehingga seketika, ya, karena saat itu Rasul sedang khutbah, ya, di hari Jumat, diminta untuk berdoa hujan, kemudian Rasulullah seketika meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk turun hujan, maka langit yang tadinya cerah, terik matahari yang sangat panas tiba-tiba berubah. Muncul, datang awan-awan yang berkumpul kemudian menghitam, yang merupakan muqaddimah atau tanda-tanda akan turun hujan, maka tidak lama kemudian turunlah hujan. Ini terlihat, ini terdengar, dan disaksikan. Rasul berdoa kemudian dikabulkan. Siapa yang mengkabulkan? Siapa yang kemudian menggerakkan awan-awan? Kemudian yang menurunkan hujan tersebut. Bahkan dikatakan, diceritakan, beberapa hari hujan tidak surut setelah Rasulullah SAW berdoa. Ini bukti bahwa Allah ada, Allah mendengar, Allah melihat doa Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi setelah beberapa hari karena hujan tidak surut, kemudian mungkin membanjiri, ya. Datang lagi kepada Rasulullah dan meminta untuk berdoa kepada Allah memberhentikan hujan. Ketika hujan turun terus menerus, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya, untuk agar hujan surut, berhenti, kemudian doa tersebut didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika hujan surut dan berhenti. Ini juga disaksikan, didengar, dirasakan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengkabulkan doa Rasulullah SAW. Dan kita para ikhwan dan akhwat juga merasakan bagaimana doa-doa kita dikabul, bagaimana doa orang tua kita terkabul, doa saudara kita, guru kita terkabul. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain adalah tanda-tanda, bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita istilahkan dengan mukjizat. Banyak sekali kita mengetahui tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran para nabi atau mukjizat tersebut, ya, hampir seluruh para nabi memiliki mukjizat tersebut, dan alhamdulillah sejak kecil kita mengetahui mukjizat-mukjizat tersebut, yang itu semua para ikhwan dan akhwat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, ya, mukjizat kepada Nabi Musa ketika laut Allah jadikan daratan. Laut yang begitu luas Allah jadikan daratan sehingga Nabi Musa bisa melewatinya sehingga selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihim serta bala tentaranya. Dan Fir'aun ketika memasuki dan melewati jalan tersebut, ya, sementara Nabi Musa telah melewatinya, ya, sampai pada ujung lautan. Kemudian Allah kembalikan jalanan tersebut menjadi lautan yang menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Ini wujud nyata, ya,
jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan mayit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian membangunkan mayit dari kuburnya sebagaimana firman Allah, wa uhyil mauta bi idznillah wa itukhrijul mauta bi idznillah, yang merupakan mukjizat Nabi Isa membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditantang dan diminta oleh kaumnya yang kafir ya tanda dan kebenaran, tanda dan bukti kebenaran beliau, ya maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti tersebut ya dengan terbelahnya bulan. Sebagaimana dalam firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, karena orang-orang Quraisy menantang dan meminta bukti kebenaran Rasulullah dengan menunjuk kepada bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti tersebut dengan terbelahnya bulan, yang sehingga ini terbukti bahwa bulan memang pernah terbelah. Lagi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini adalah bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, empat bukti yang sangat kuat dan jelas, bukti fitrah yang ada dalam diri dan jiwa manusia, kemudian bukti akal yang sehat membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukti Al-Qur'an dan sunnah sangat jelas terbentangkan dalam ayat-ayatnya. Demikian juga bukti yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga, dan juga dirasakan. Inilah empat bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari keimanan kepada Allah. Sekali lagi, di awal saya katakan bahwa iman kepada Allah mencakup empat hal. Iman kepada wujud Allah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Iman tentang wujud Allah ini dibuktikan dengan empat hal tadi, tentang dibuktikan oleh fitrah, akal yang sehat, kemudian oleh Al-Quran dan Sunnah, dan oleh panca indera. Kemudian iman yang lain ya terkait iman kepada Allah adalah iman kepada rububiyah, kemudian yang ketiga iman kepada uluhiyah, dan keempat iman kepada asma sifat. Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi insya Allah pada kajian berikutnya, masih dalam pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.